Okey, jadi pada tahun lepas kan ada satu filem dekat Malaysia ni yang orang kata box office telah memecah panggung kan dengan kutipan sebanyak RM30 juta kan. Rasanya ramai kot dah tahu, dah tengok filem Mat Kilau. Okey, jadi hari ni kita nak cerita pasal Mat Kilau tu, sejarah dia sikit-sikit jelah. Cuma mungkin saya rasa ramai yang tertanya-tanya, betul ke Mat Kilau ni dia hidup sehingga berumur 104 ataupun 105 tahun? Jadi Mat Kilau bin Imam Rosu ni ataupun bapanya Imam Rosu ataupun Tok Gajah yang juga pahlawan di negeri Pahang. Jadi Mat Kilau lahir pada tahun 1865 di kampung Pulau Tawar di Jerantut, Pahang. Jadi macam kita tahulah yang sejarah Mat Kilau yang di mana dia bersama sahabat-sahabatnya menentang British dan akhirnya pada akhir sekali Mat Kilau dan juga beberapa kawannya termasuk Datuk Bahaman terpaksa bersembunyi dan elakkan daripada dibunuh ataupun dicari oleh tentera British. Jadi tempat terakhir Mat Kilau bersembunyi adalah di antara Jalan Gambang dan juga Kuantan tau. Jadi sebelum tu kan, pada tahun 1895, Akhbar Singapura telah melaporkan secara rasmi bahawasanya Mat Kilau dan juga sahabat-sahabatnya telah cedera parah lalu meninggal dunia. Tetapi sebenarnya Mat Kilau dah telah bersembunyi seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka sebenarnya kan mereka telah membuat sumpah tahu mereka tak boleh untuk mendedahkan identiti mereka kepada sesiapa sahaja. Pada 26 Disember tahun 1969, Mat Kilau dia telah pulang ke kampung halaman dia. Dia pergi ke masjid waktu tu hari Jumaat. Selepas solat Jumaat, Mat Kilau dia naik dekat mimbar. Dia mulakan dengan bacaan Al-Fatihah dan juga surah Al-Baqarah. Diumumkan dia adalah Mat Kilau. So korang bayangkan, orang yang famous kat kampung korang, pahlawan kat kampung korang yang dah meninggal, tiba-tiba datang balik, muncul balik. Korang mesti korang rasa macam, Mat Kilau hidup lagi ke? Kan macam tu kan? Ha, tapi time tu dia memang dah uzur gila lah. Waktu tu umur Mat Kilau lebih kurang 104 ke 105 tahun. Bila dah terkeluarnya berita mengenai orang mengaku diri dia Mat Kilau, mestilah kerajaan negeri kecoh kan. Jadi waktu tu kan, pada Januari tahun 1970, kerajaan negeri telah mewujudkan satu pertubuhan untuk menyiasat betul ke lelaki ini adalah Mat Kilau yang sebenarnya. Dibantu sekali dengan arkib negara dan juga pihak muzium negara. Jadi mereka memulakan pengajian bermula pada Januari tahun 1970 sehinggalah pada Ogos tahun 1970. Jadi lebih kurang lama tau, lebih kurang 8 bulan lah macam tu. Okey, jadi kan pada tanggal 6 Ogos 1970, secara rasminya Menteri Besar Pahang pada ketika itu telah mengisytiharkan betul lah bahawasanya lelaki ini adalah Mat Kilau yang sebenarnya. Bila dah dapat tahu itu adalah Mat Kilau, kerajaan negeri Pahang telah berhasrat untuk membawa Mat Kilau ni pergi menunaikan ibadah haji dan memberikan darjah kebesaran. Biasa macam tu kan, kalau dapat pahlawan ke orang yang tokoh-tokoh terkemuka je, kita akan bagilah gelaran panglima ke dan datuk ke Tan Sri ke apa semua tu kan. Nak dijadikan cerita, seminggu selepas pengumuman penisytiharan dibuat, Mat Kilau telah pun meninggal dunia. Okay, jadi walaupun Mat Kilau telah meninggal dunia kan, yang menariknya Mat Kilau sempat tau menulis sebuah kitab yang kita namakan sebagai kitab Mat Kilau. Dalam kitab Mat Kilau tu kan, Mat Kilau membongkarkan lah dia punya amalan dia suatu hidup. Contoh ni kan, amalan dia, apa tu, amalan panjang umur, amalan murah rezeki, macam tu. Dan akhir sekali, Mat Kilau berpesan lah pada kita semua, bangsa-bangsa sekarang ni, supaya menjaga nama baik bangsa dan juga negara.